بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi yang sudah wafat pada tahun 676 Hijriah. Dan kita sudah masuk pada bab baru, bab 253 dalam kitab saya, Babu Karamatil Awliya'i wa Fadlihim. Sahih? Bab tentang keramatnya para wali-wali, maksudnya wali-wali Allah dan keutamaan mereka. Siapa yang disebut wali-wali Allah sudah dijawab oleh Al-Imam An-Nawawi pada ayat pertama. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, Ala ketahuilah inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, La khawfun alaihim, tidak ada takut bagi mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih. Siapa mereka? Yaitu alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan adalah mereka selalu bertakwa. Kenapa diartikan selalu bertakwa? Karena ini fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' menunjukkan apa? Mudawamah, dawam, selalu. Makanya di sini untuk imannya amanu, tetapi untuk takwanya yattaqun, tidak ittaqau, karena takwanya selalu. Sebagaimana sabda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta, itu takwa yang selalu. Jadi, Waalaikumsalam. Kapan disebut wali Allah? Kalau kita selalu bertakwa. Kapan saja, di mana saja bertakwa, nah itulah disebut sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Lahum, bagi mereka al-bushra, kabar gembira, fil hayati dunya, di dunia, wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Yang dimaksud di dalam kehidupan dunia adalah ketika dia hendak mati. Ketika dia hendak mati, didatangi oleh malaikat-malaikat dan memberi kabar gembira kepada mereka sebagaimana disebutkan pada surat yang lain. Siapa yang tahu ayatnya? Tatanazzalu alaihimul malaika. Surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Para malaikat turun. Dijelaskan oleh kitab tafsir, yaitu turun ketika terjadi sakaratul maut. Nah, itu di dunia. Kemudian setelah turun, ngapain? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jangan takut, jangan sedih, gembiralah akan masuk surga. Nah, itulah makna lahumul bushra fil hayatid dunya. Maka ini termasuk tafsirul Qur'ani bil Qur'an. Surat Yunus ditafsiri dengan surat Fussilat ayat 30. Wa fil akhirah, jelas ya, di akhirat nanti diberi kabar gembira masuk surga. La tabdila, tidak ada penggantian, li kalimatillah, untuk ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Jadi ada keberuntungan kecil, yaitu keberuntungan dunia. Keberuntungan yang besar, yang hakikat, yang hakiki adalah keberuntungan di akhirat. Orang bisnis sukses itu hanya keberuntungan kecil, bukan besar. Besar itu di akhirat. Wa qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wa huzzi, dan goncangkanlah, ilaiki, kepada engkau wahai Maryam, bijidh'in nakhlah, batang pohon kurma. Supaya apa? Tasaqat atau tusaqit, dua kiraah. Akan berguguran alaiki, kepada engkau, rutoban, buah kurma muda, rutob. Jania yang terpetik. Fakuli, maka makanlah, washrobi, minumlah. Menunjukkan bahwa Maryam termasuk wali-wali Allah, sehingga pada saat dia hamil kemudian melahirkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, disuruh oleh Allah menggoncangkan pohon kurma, bisa berjatuhan padahal rutab.
Rutab itu sesuatu yang masih muda, kalau dipetik itu ada suaranya tek, gitu. Saking kencengnya di pohon. Nah, tapi digoncangkan saja sudah jatuh. Ini namanya apa? Karamah. Maka dimasukkan dalam bab karamatil awliya. Berarti karamahnya Maryam adalah ketika dia melahirkan Nabi Isa, dia goncangkan pohon kurma berguguran rutab. Bagi kita orang-orang beriman, mempelajari seperti ini tidak merasa heran sekaligus apapun sama sekali. Karena Allah itu maha kuasa, tidak ada yang mustahil. Sehingga bagi Allah untuk dijadikan seperti ini gampang. Yang lebih dahsyat daripada ini saja kita juga membacanya dalam Quran. Nabi Ibrahim dibakar tapi enggak ada yang terbakar sama sekali. Nah, ini karena apa? Karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini diambil pelajaran bahwa makanan yang paling manfaat untuk wanita hamil dan wanita menyusui adalah apa? Rutab. Kalau tidak ada rutab, maka boleh tamar, kurma kering. Dan itu sudah terbukti berdasarkan ilmu modern, ternyata apa namanya kandungan kurma rutab ini sangat manfaat bagi wanita hamil dan wanita menyusui. Maka antum punya ilmu seperti ini, diterapkan nanti kalau sudah menikah. Istrinya hamil, istrinya menyusui, siapkan apa? Kurma. Wa qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, kullama setiap kali dakhala 'alaiha, masuk kepada Maryam. Siapa yang masuk? Zakaria, Nabi Zakaria. Siapa Nabi Zakaria? Siapanya Maryam? Dia adalah suami dari bibinya Maryam. Jadi Maryam punya ibu, ibunya punya mbak atau adik. Nah, itu adalah istrinya Nabi Zakaria. Sehingga Nabi Zakaria dengan Maryam ya tidak mahram. Karena Zakaria karena dia hanyalah suami bagi bibinya. Setiap kali Nabi Zakaria masuk al-mihrab ke dalam mihrab, yaitu tempat ibadahnya Maryam, wajada, dia temukan indaha pada Maryam rizqa, rizki yang besar. Kenapa diartikan besar? Karena di sini tanwin dan kaidahnya mengatakan at-tankiru lit ta'zim, berarti rizqan 'azima. Nah, maka harus dibahas apa itu rizki yang dimaksud. Para ulama tafsir mengatakan ta'amu syita fi syaif wa ta'amu syaif fi syita. Makanan musim dingin muncul pada musim panas. Makanan musim panas ada di kamar Maryam pada musim dingin. Maka ini tidak masuk akal. Dari mana kamu dapat buah-buah ini? Ini buah musim panas, sekarang musim dingin. Qala ya Maryam, berkata dia, wahai Maryam, anna, dari mana lagi bagi kamu hadha ini? Anna bisa diartikan dua, bisa diartikan min aina, dari mana, atau kaifa, bagaimana, ya, bagaimana engkau dapat ini, jalurnya bagaimana, dari mana. Qalat, dia mengatakan, huwa min indillah, dia dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha, sesungguhnya Allah memberi rezeki siapapun yang dia kehendaki, bi ghairi hisabin, tanpa hitungan. Ini dalil bahwasanya rezeki makanan itu bisa saja turun dari langit. Qul huwa, qalat huwa min indillah. Sehingga kalau ada cerita-cerita ulama nemu makanan, makanannya sumbernya dari langit atau enggak jelas, itu sesuatu yang tidak mustahil. Ada contohnya dalam Quran. Ada seorang ulama ditegur, kamu itu setiap hari zikir aja enggak pernah kerja. Maka oleh ulama ini diajak ke pantai. Terus dia menciduk air pantai. Setelah dia ciduk, ternyata yang ada di piringnya ini makanan. Nah, dia bilang kepada temannya tadi, seperti ini Allah berbuat kepada saya, apakah saya perlu kerja? Artinya dia tidak bekerja, punya alasan. Karena enggak butuh kerja. Nyiduk di pantai saja sudah jadi makanan. Nah, ini enggak bisa kita terapkan. Coba kita datang ke pantai nyiduk, tetap air, ya kan? Karena memang beda tingkat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah-kisah seperti ini bagi kita bukan mustahil ya, karena ada contohnya dalam Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, dan Allah berkata, "Wa idz'tazaltumuhum," dan ingatlah ketika kalian menyingkiri mereka, mereka orang-orang kafir. "Wa ma ya'budun," dan apa yang mereka sembah illallah, selain Allah. "Fa'u," maka menyingkirlah, "ilal kahfi," ke gua. "Yang syullakum rabbukum," Allah akan menebarkan untuk kalian, "mir rahmatihi," rahmatnya, maksudnya nikmatnya. Jadi nikmat bisa disebut dengan nama apa? Rahmat.
berdasarkan ayat ini, karena tafsiran rahmatihi ay ni'matihi. Wa yuhayyi, dan Allah akan menyiapkan lakum bagi kalian, min amrikum, dari urusan kalian, mirfaqa, sesuatu yang bermanfaat. Jadi artinya akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah disiapi sesuatu yang manfaat untuk urusan mereka. Wa tarasyamsa, dan engkau melihat matahari, idza talat, apabila terbit, berarti dari arah timur. Tazawaru, dia condong, an kahfihim, dari gua mereka, dzatal yamin, ke arah kanan. Wa idza gharabat, dan apabila tenggelam, berarti di barat. Taqriduhum dzatas syimali, dia itu taqriduhum, apa ini artinya? Saya kelewat nih. Mari kita lihat dalam kitab tafsir. Kitab paling gampang nih, tafsir Ibnu Abi Zamanin. Atau lebih mudah lagi adalah tafsir Haumat. Tafsir Haumat ini kelebihannya, setelah tafsir disebutkan kata-kata yang mufradatnya, qaradatil makan ay adalat, menyimpang. Wa idza gharabat, dan apabila matahari tenggelam, taqriduhum, akan menyimpang dari mereka, dzatas syimal, ke arah kiri. Ini menunjukkan bahwa guanya Ashabul Kahfi itu tidak menghadap ke arah timur, juga tidak menghadap ke arah barat. Karena kalau guanya menghadap ke arah timur, jadi apa, pintu guanya ke arah timur, matahari terbit mereka akan terbakar oleh sinar matahari pagi. Kalau guanya menghadap ke arah barat, maka matahari tenggelam, mereka akan terbakar oleh sinar matahari sore. Tapi pintunya ada kalanya di selatan, ada kalanya di utara. Nah, sehingga ketika terbit, maka tazawaru angkafihim datal yamin. Ketika tenggelam, taqriduhum datal syimal, maka tidak membakar mereka. Lah, ini adalah karamah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ashabul Kahfi. Mereka tidur selama berapa? 350 tahun. Salasami'atin sini nawazdatu tis'a, 309 tahun. Ternyata tidak terbakar sama sekali oleh matahari, dan tidak terbakar dan tidak rusak oleh bumi. Karena biasanya yang lama berada di atas tanah ini rusak karena ada rayap dan sebagainya. Nah, adapun untuk matahari, Allah atasi karena apa, guanya tidak menghadap ke arah timur dan barat. Adapun untuk bumi, Allah atasi mereka selalu bergerak-gerak. Sehingga meskipun tidur, tapi seperti orang enggak tidur, bergerak-gerak terus. Nah, gerak-geraknya ini supaya tidak terkena rayap dan sejenisnya itu. Nah, ini semuanya karamah diberikan oleh Allah kepada Ashabul Kahfi. Yang menarik dari Ashabul Kahfi adalah karamah yang Allah berikan tidak hanya mengenai mereka, tetapi yang bersahabat dengan mereka juga terkena karamah tersebut. Yaitu siapa? Anjingnya, wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Anjingnya, anjing saja dapat karamah dari Allah. Dia hidup bersama mereka selama 309 tahun, tidak rusak, tidak punah. Itu karena menyertai mereka. Makanya suhbah atau bersahabat dengan orang-orang baik akan mendapatkan apa? Karamah sebagaimana orang-orang baik tersebut. Dalam masalah karamah, ada satu kaidah mengatakan majaza. Tulisannya kurang besar. Majaza mu'jizatan li nabiyyin jaza karamatan li waliyin. Apa yang boleh menjadi mukjizat untuk seorang nabi, maka boleh menjadi karamah untuk seorang wali. Artinya gini, untuk nabi disebut mukjizat, untuk wali disebut karamah. Dan artinya kalau ada orang-orang yang bukan nabi tapi memiliki kemuliaan-kemuliaan seperti yang diberikan kepada para nabi, boleh, enggak ada masalah karena kaidah ini. Tapi kaidah ini laisa ala itlaqihi, tidak mutlak. Artinya tidak semua yang boleh menjadi mukjizat bagi nabi betul-betul boleh menjadi karamah bagi wali, yang enggak akan mutlak begitu. Ada beberapa mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabi tapi tidak kita temukan pada wali. Misalnya Al-Qur'an, itu kan mukjizat kan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah wali yang bawa seperti Qur'an? Ya enggak ada ya. Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat ini ya tidak mutlak,
tidak salah juga dari satu sisi, tapi kalau dipahami mutlak ya jelas ya ini satu kalimat yang tidak benar. Nah, sekarang kita buktikan apa betul para wali-wali bisa mendapatkan karamah seperti mirip dengan mukjizat para nabi. Nah, ini kita baca hadisnya, hadis 1503. Wa an Abi Muhammadin Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhuma anna ashabas suffah, bahwasanya ashabus suffah yang tinggal di masjid, suffah itu adalah ruangan di pojok masjid yang dikasih naungan, di situ orang-orang tidur di situ karena tidak punya rumah. Kanu adalah mereka unasan orang-orang fuqara yang fakir-fakir. Mana lebih dahsyat fakirnya, fakir atau miskin? Fakir menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama lagi yang lebih miskin adalah miskin. Jumhur mengatakan miskin lebih jelek daripada lebih ngenas daripada fakir. Tapi mazhab Hambali mengatakan fakir lebih ngenas daripada miskin. Di sini mazhab Hambali lebih bagus dengan dalil ketika Allah menyebutkan tentang zakat, Allah sebutkan yang pertama kali innamas shadaqatu lil fuqara'i. Allah sebutkan fakir terlebih dahulu pada surat At-Taubah ayat 60, menunjukkan bahwa fakir ini lebih ngenes daripada al-masakin. Dan masih banyak dalil yang lain, tapi ini satu dalil sudah cukup. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya beliau qala marratan, berkata pada satu kali, man kana indahu ta'amu tsnain, barang siapa yang ada padanya makanan cukup dua orang, falyadhhab bi tsalits, hendaklah pergi membawa orang yang ketiga. Wa man kana indahu ta'amu arba'ah, orang yang punya makanan untuk empat orang, falyadhhab bi khamis wa bi sadis, hendaklah pergi membawa orang kelima dan juga orang yang keenam. Ini maksudnya adalah makan berjamaah. Jadi makan berjamaah itu diberkahi oleh Allah. Sehingga makan dua orang, kalau berjamaah, maka cukup untuk tiga orang. Tiga porsi, kalau berjamaah, maka cukup untuk empat orang. Atau untuk enam orang. Jadi satu cukup untuk dua, dua cukup untuk empat. Atau dua cukup untuk tiga, seperti dalam hadis ini. Atau dua cukup empat, untuk sebagaimana dalam hadis yang lain. Maka maksudnya di sini adalah apa? Makan jamaah sehingga dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Au kama qala, atau seperti sabda Nabi. Wa anna Abu Bakr radhiyallahu anhu, dan bahwasanya Abu Bakar ja'a bi thalathah, datang membawa tiga orang. Wa antalaqa, dan pergilah an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashratin, dengan 10 orang. Kenapa Nabi membawa 10 orang? Karena rumah beliau kecil, cukupnya untuk 10 orang. Andaikan rumah beliau besar, bisa jadi Nabi bawa lebih dari 10. Taunya dari mana? Dari hadis tentang walimah Nabi. Nabi pernah walimah mengundang para sahabat, beliau katakan falyadkhul ashrah ashrah. Hendaklah masuk 10 orang 10 orang. 10 orang makan, keluar. Besok 10 orang lagi makan, keluar. Nah, cukupnya untuk 10 orang. Nah, antum bayangkan rumah cukup untuk 10 orang saja. Enggak muat lebih banyak, berapa kecilnya rumah itu. Itulah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa anna Abu Bakr, dan bahwasanya Abu Bakar ta'asha, dia makan malam indan nabi, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma, kemudian labitha, dia tinggal hatta shallal isya, sampai dia salat isya. Berarti makan malamnya Nabi sebelum atau setelah isya? Sebelum isya. Antum di pesantren makan malamnya setelah isya atau sebelum isya? Setelah, enggak sesuai sunnah. Tapi boleh enggak? Boleh. Tapi lebih utama sebelum isya. Kenapa? Kata guru saya Syekh Walid, karena kalau kita makannya setelah isya, maka bisa menyebabkan berat dari bangun malam. Karena masih ada apa? Makanan pada perut kita. Kalau sudah agak sorean tadi, maka insya Allah lebih semangat untuk bisa, lebih mudah untuk bisa bangun malam. Dan memang sunnahnya adalah makan malamnya sebelum isya, dalilnya hadis ini dengan hadis-hadis yang lain. Tsumma raja'a, kemudian dia pulang, faja'a, lalu dia datang, ba'dama madha, setelah lewat, minal layli, dari waktu malam, masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Qalat lahum ra'atuh, berkata kepadanya istrinya Abu Bakar. Ini istrinya yang mana, saya enggak ngerti ya, karena istrinya Abu Bakar lebih dari satu. Bahkan Abu Bakar pernah melamar putrinya Nabi yang bernama siapa?
Yang bernama siapa? Fatimah. Abu Bakar pernah melamar Fatimah. Umar pernah melamar Fatimah. Tapi oleh Nabi enggak dikasihkan, malah dikasihkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kita temukan dalam Sunan Nasa'i. Innaha saghirah. Sesungguhnya Fatimah itu masih kecil, kamu sudah tua. Khataba Abu Bakrin wa Umar, melamar Abu Bakar dan Umar Fatimah. Maka dijawab oleh Nabi, innaha saghirah, dia masih kecil. Jadi cara menolak itu bisa dengan halus ya, dengan beralasan, tidak mengatakan jangan, enggak, tapi apa? Dia masih kecil. Kalau sekarang ya, dia masih sekolah, dia masih kuliah. Nah, gitu. Padahal maksudnya apa? Ditolak. Fa khatabaha Ali, maka dilamar oleh Ali, fazawwajaha min, lalu dikawinkan dengan Ali. Hadisnya sahih, riwayat Imam An-Nasa'i. Dan dari sini kita ambil pelajaran, boleh melamar anak-anak kecil. Antum melamar anak SD, boleh. Tapi kalau tidak diberikan, jangan marah. Innaha saghirah. Baik, kita lanjutkan. Ma habasaka, apa yang menahan engkau an adyafika, dari tamu-tamu kamu? Qala, maka Abu Bakar menjawab, awama asyaiti asyaitihim, apakah kamu belum kasih makan malam mereka? Qalat, istrinya menjawab, abau, mereka enggan, maksudnya enggan untuk makan, hatta taji'a, sampai kamu datang. Waqad aradu alaihim, dan sungguh mereka sudah menawarkan kepada mereka. Mereka maksudnya keluarga kamu sudah menawarkan kepada mereka, yaitu para tamu. Sudah ditawari tapi enggak mau makan. Qala, dia mengatakan, dia anaknya Abu Bakar, perawi hadis ini. Namanya siapa tadi? Abdurrahman bin Abi Bakar ya. Jadi perawinya adalah Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala, Abdurrahman mengatakan, fadhahabtu ana, maka saya pun pergi, fakhtabatu, maka saya sembunyi, faqala, maka Abu Bakar mengatakan, ya Gunthar, wahai tolol. Itu kalau diartikan apa kasarnya begitu, okay. Nanti akan ada penjelasannya qauluhu Gunthar. Tapi ya ini perkataan seorang bapak kepada anak yang dianggap melakukan kesalahan. Jadi jangan ditiru, okay. Kepada teman, ya Gunthar, ini Abu Bakar dalilnya ngawur, okay. Enggak begitu. Ini bapak kepada anak yang dianggap keliru. Fajadda'a, maka dia pun mencaci, wasabba, dan mencela. Sama ya. Waqala, dan dia mengatakan, kulu, makanlah wahai para tamu, la hani'an, tidak nyaman. Wallahi demi Allah, la at'amuhu, saya tidak memakannya abadan selama-lamanya. Jadi menurut Sayyidina Abu Bakar, ini tamu-tamu kurang sopan ini. Disuruh makan, enggak mau makan. Okay. Nah, mereka pengennya makan bersama pemilik rumah supaya bareng makannya bareng-bareng. Qala, Abu Bakar mengatakan, waimullah, demi Allah, ma kunna na'khudhu, tidaklah kami mengambil min luqmatin. Qala, ini berarti perawinya ya, anaknya tadi. Ma kunna, tidaklah kami na'khudhu, mengambil min luqmatin, satu suapan, illa raba, kecuali berkembang, bertambah, min asfaliha, dari bagian bawahnya makanan, aksar, lebih banyak, minha, dari semulanya, hatta syabi'u, sampai mereka kenyang. Nah, yang berkaitan dengan bab ini, illa roba min asfaliha, ada makanan dimakan malah bertambah dari bawah, ngetuk kalau dalam bahasa Jawa ya, bertambah. Pernahkah kita makan tidak berkurang tapi bertambah? Belum kan? Nah, berarti kita belum jadi apa? Wali. Nah, jadi wali nanti makan enggak berkurang, malah bertambah. Roba min asfaliha. Nah, maka ini dalil bahwasanya Sayyidina Abu Bakar termasuk dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang boleh menjadi mukjizat bagi nabi boleh juga menjadi karamah untuk wali. Karena Rasulullah pernah juga seperti ini. Nah, ternyata dialami oleh Sidi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wasarat, dan jadilah aksara, lebih banyak, mimma kanat, dari apa sebelumnya, mimma kanat, dari apa yang ada, qabla dhalik, sebelum itu. Fanadara ilaiha Abu Bakar, maka Abu Bakar melihat kepada makanan tadi, faqal limra'atih, berkata kepada istrinya, ya ukhta Bani Firas, wahai saudarinya Bani Firas, karena istrinya dari kabilah Bani Firas, ma hadha, apa ini? Qalat, dia mengatakan, la, ini tidak usah diterjemahkan karena ini untuk ta'kid saja. Ya.
wa qurrati aini, demi kesejukan mataku. Ini bukan sumpah tapi bentuknya seperti sumpah. Lahiyal an, sungguh makanan ini sekarang aktsaru, lebih banyak minha, darinya qabla dzalik, sebelum itu, bi tsalatsi marratin, 3 kali lipat. Jadi kalau tadi cuma satu piring, menjadi munjungnya apa? 3 kali lipat nih. Fa akala minha Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun makan darinya. Padahal tadi sudah bersumpah tidak mau makan. Nah, sekarang kenapa dia makan? Jawabannya dua. Satu, qala, Abu Bakar mengatakan, innama kana dzalika, tiada lain sumpah tadi itu, minasyaitan, dari setan, yakni yaminah, yang dia maksud adalah sumpahnya. Kenapa dikatakan dari setan? Karena dia ungkapkan sumpah tadi ketika marah. Marah sumbernya dari setan. Kita lihat hadisnya, marah sumbernya dari setan. Innal ghadab, sesungguhnya marah itu minasyaitan, dari setan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar, setan dicipta dari api. Wa inna ma tudfa'un nar bil ma, dan api kalah dengan air. Fa idza ghadiba ahdukum falyatawadda, kalau seseorang marah hendaklah berwudu. Hadis memang derajatnya dhaif tetapi maknanya sahih dari hadis-hadis yang lain. Contohnya hadis yang menunjukkan ini maknanya sahih, Rasulullah katakan kalau orang marah hendaklah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka marahnya akan hilang. Berarti marah sumbernya dari setan. Nah, ini jawaban pertama, kenapa Abu Bakar tadi sudah bersumpah tidak makan, kenapa malah makan? Karena dianggap sumpah tadi itu salah, itu sumbernya dari setan. Yang kedua, ini ada makanan diambil malah bertambah. Ini berarti apa? Berkah. Nah, berkah itu jangan disia-siakan. Setiap ada berkah, kita hendaklah ambil berkah tadi. Sebagaimana Nabi Ayub ketika dia mandi, tiba-tiba ada apa? Belalang emas. Maka dia ambil oleh beliau. Ditegur oleh Allah, hei Ayub, kan kamu sudah saya kasih kekayaan. Enggak perlu lagi kamu ambil belalang emas kayak begitu. Kenapa masih serakah aja ngambil? Kata Nabi Ayub, la ghina bi an barakati. Saya tidak pernah puas dengan berkah darimu. Jadi ngambilnya bukan karena serakah terhadap harta, tapi karena ini adalah berkah ini. Biasanya belalang itu kan bukan emas kan? Ini belalang tapi emas. Nah, ini sesuatu berkah ini. Ini 1001 di dunia. Mana ada belalang emas kecuali pada masa Nabi Dawud alaihissalatu wassalam. Thumma akala, kemudian dia makan minha, darinya luqmatan, satu suapan. Thumma kemudian hamalaha, dia bawa makanan tadi ilan nabi, kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahat, maka pagi-pagi makanan itu indahu, ada di hadapan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana, dan adalah bainana, antara kami umat Islam, wa baina qaumin, dengan kaum yang lain yaitu orang kafir, ahdun, ada perjanjian. Perjanjian maksudnya perjanjian damai. Orang-orang kafir yang ada perjanjian damai dengan orang muslim disebut apa? Kafir mu'ahad. Ada juga kafir musta'man. Ada juga kafir zimmi. Nah, di sini yang dimaksud adalah kafir mu'ahad karena ada ahdun. Tapi tiga-tiganya ini, mu'ahad, musta'man, zimmi, ini semuanya adalah kafir-kafir yang haram darahnya. Kafir ada dua, ada yang halal darah, ada yang haram darah. Yang halal darahnya cuma satu, kafir harbi. Yang haram darahnya ada tiga, mu'ahad, musta'man, dhimmi. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak haus darah, karena orang kafir lebih banyak yang haram darahnya daripada yang halal darahnya. Famadhal ajal, maka lewatlah waktu, yaitu waktu perjanjian tadi, misalnya 1 tahun atau 2 tahun. Fatafarraqna, maka kami pun berpisah, itsnai asyara rajulan, menjadi 12 orang. Ma'akulli rajulin, bersama setiap orang, minhum dari 12 tadi, unasun, ada orang-orang yang lain. Allahu a'lam, Allah lebih tahu, kam ma'akulli rajulin, berapa bersama setiap orang, fa'akalu minha ajma'un, maka mereka pun makan semuanya dari makanan sisanya Abu Bakar tadi. Ya, jadi Abu Bakar melihat, wah ini makanan berkah, ini perlu dilaporkan sama Nabi nih. Dibawa kepada Nabi, dilaporkan, ya Rasulullah, tadi malam kita makan ternyata dapat berkah dari Allah. Nah, akhirnya oleh Nabi dibagi-bagi kepada sahabat-sahabat yang lain. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fa halafa, maka bersumpah Abu Bakrin la yut'amuh, tidak mau memakannya.
Fahalafatim mar'ah al mar'ah, maka bersumpah juga istrinya, la tat'amu, tidak mau memakannya. Fahalafat dhaif, maka bersumpahlah tamu, au qala al adyaf, atau rawi mengatakan tamu-tamu. Jadi ini maksudnya rawinya ragu-ragu ya, apakah dia mengatakan al dhaif atau mengatakan al adyaf. Alla yata'amah, bahwasanya tidak mau makan, au qala yata'amu, atau dia mengatakan mereka tidak mau memakannya, hatta yata'amah, sampai Abu Bakar memakannya. Nah, ini perlu diperhatikan, kenapa Abu Bakar sumpah tidak mau makan? Bukan karena sombong sehingga tidak mau makan bersama tamu, bukan. Tapi karena makanannya sedikit, sehingga tujuannya Abu Bakar ini biar untuk tamu tok, supaya mereka kenyang. Paham tuh? Nah, jadi ini penghormatan dari Sayyidina Abu Bakar. Jangan dipahami negatif ya, ini Abu Bakar sombong, enggak mau makan. Enggak begitu. Ini tujuannya memuliakan tamu. Nah, tamunya sendiri merasa enggak nyaman kalau makan sendiri, sementara pemilik rumah dibiarkan apa? Lapar. Jadi saling menghormati. Pemilik rumah ingin menghormati tamu, tamu ingin menghormati pemilik rumah. Jadi makanan zaman dulu memang sering mengalami begini. Makanan sedikit, tidak ada bahan makanan, sampai keluar rumah karena kelaparan. Itu sudah apa? Sering kita baca hadisnya di masa Rasulullah SAW. Saya teringat satu hadis bahwa termasuk jelek adalah orang kalau makan sendiri enggak pernah mau jamaah. Ala unabbi'uka bi syarrin nas, maukah saya beritahu kamu orang paling jelek, man akala wahdah wa man arifdah wa safara wahdah wa daraba abdah. Orang yang makan sendiri. Makan sendiri maksudnya karena kesombongan atau karena kepelitan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq bukan seperti ini tadi. Dia bukan tidak mau makan karena sombong, bukan, tapi karena menghormati tamu. Wa man arifdah, dan tidak mau memberikan kepada orang lain. Wa safar wahdah, dan safar sendiri, enggak mau punya teman. Wa daraba abdah, dan suka mukul budaknya. Tapi hadis seperti ini memang derajatnya adalah dhaif, meskipun isinya kita bisa ambil pelajaran. Kita lanjutkan. Faqala Abu Bakrin, maka berkata Abu Bakar, hadihi, sumpah ini minasyaitan, dari setan. Hadhihi kembalinya kepada apa? Al-yamin. Al-yamin itu mudzakkar atau muannats? Muannats. Makanya dia mengatakan hadhihi. Ini. Taunya dari mana? Kita cari hadis lain menunjukkan bahwa al-yamin itu muannats. Athimatin. Rasulullah SAW bersabda, man halafa ala yaminin athimatin. Nabi tidak mengatakan yaminin athimin, ya kan? Berarti yamin adalah apa? Muannats. Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah bohong di dekat mimbar saya ini, maka siap-siap dia masuk neraka, meskipun dia hanya memperebutkan siwak hijau, artinya sesuatu yang murah. Tapi kalau sumpahnya di samping mimbar Nabi ini, dosanya lebih besar daripada di tempat yang lain. Nah, kembali ke sini, hadihi ayat yamin, ini sumpah adalah minas syaitan, dari setan. Fada'a bit'am, maka dia meminta makanan tersebut. Fa'akala, lalu dia pun makan. Wa'akalu, dan mereka pun makan. Faja'alu, maka mereka berbuat. La yarfa'una luqmatan, tidak mengangkat satu suapan. Illa rabat min asfaliha, kecuali bertambah dari bawahnya. Akhar minha, lebih banyak darinya. Faqala, berkata Abu Bakar, ya ukhtabani firas ma hadha. Faqalat wa qurratu aini, innahal an la aktharu minha qabla an na'kul. Fa'akalu wa ba'atha biha ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, fadhakara annahu akala minha. Ini sama ya ceritanya dengan yang tadi. Wa fi riwayatan, dalam riwayat yang lain, inna Aba Bakrin qala li Abdurrahman. Siapa Abdurrahman? Putranya Abu Bakar. Tunaka, ambillah adyafaka, tamu-tamumu. Ambillah maksudnya bawalah ke rumah. Kamu apa? Bereskan makan mereka. Tunaka itu khudh ya, ambillah. Tunakal kitab ay khudhil kitab. Fa inni, karena sesungguhnya saya muntalikun, akan pergi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Fafrugh, maka selesaikanlah min kirahum, jamuan kepada mereka, qabla an aji, sebelum saya datang. Fantalaka Abdurrahman, maka pergilah Abdurrahman. Fa'atahum, maka dia datang kepada para tamu. Bima indah, dengan apa yang ada padanya, yaitu makanan. Faqala, Abdurrahman mengatakan, it'amu, silahkan makan. Faqalu, mereka bertanya, aina rabbu manzilina, di mana pemilik rumah kita ini? Artinya bapaknya di mana, bapaknya kok enggak ada? Qala, dia mengatakan, it'amu, silahkan makan.
Qalu, mereka menjawab, ma nahnu biakilin, kami tidak bakal makan, hatta yaji'a, sampai datang rabbu manzilina, pemilik rumah kami ini. Qala ikbalu, Abdurrahman mengatakan, terimalah anna, dari kami, kirakum, jamuan kalian. Fa innahu, karena sesungguhnya dia, yaitu bapak saya, inja'a, kalau datang, walam tat'amu, kalian belum makan, lanal qayanna minhu, sungguh betul-betul kami akan mendapatkan darinya, yaitu mendapatkan kemarahan. Jadi Abdurrahman sudah hafal lah ya sama bapaknya. Bapak nanti kalau pesannya belum dilakukan pasti marah. Pesannya tadi kan suruh menyelesaikan tamu sebelum dia datang. Fa'abau, maka mereka enggan. Fa'araftu, maka saya tahu, annahu yajidu alaya, bahwa dia akan marah kepada saya. Dia jidu kadang-kadang diartikan mendapati, kadang-kadang diartikan marah. Kapan diartikan marah? Ketika siyaqul kalam menunjukkan hal itu. Nah, di sini ya jidu kalau diartikan mendapati enggak cocok. Maka harus diartikan marah. Ya jidu aliyah, dia marah padaku. Falamma, maka tatkala jaa, dia datang, tanah haitu, saya menyingkir anhu, darinya. Faqala, maka dia berkata, ma sana'tum, apa yang kalian lakukan? Maksudnya kaget Abu Bakar nih, tamu-tamu kok belum pulang, loh apa belum makan, masona'atum. Fa'akhbaru, maka mereka mengabari Abu Bakar. Faqala, maka Abu Bakar mengatakan, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman. Fasakatu, maka saya diam. Thumma qala, kemudian dia mengatakan, ya Abdurrahman. Fasakatu, maka saya diam. Faqala, maka Abu Bakar mengatakan, ya Ghunthar, wahai anak bodoh. Aksamtu alaika, saya sumpah kepada kamu, in kunta tasma'u sauti, kalau kamu mendengar suara saya, lama ji'ta, sungguh kamu harus datang. Nah, ketika sudah disumpahi, fa kharajtu, maka saya pun keluar. Jadi kalau ada orang bersumpah kepada kita, hendaklah kita ibror. Apa itu ibror? Menuruti sumpahnya. Demi Allah, engkau harus tolong saya ini sangat butuh nih. Nah, kita tolong. Fakultu, maka saya mengatakan, sal adyafaka, tanyalah kepada tamu-tamu engkau. Artinya saya sudah melakukan titahmu, kalau enggak percaya nih tanya sama tamu-tamu. Saya sudah melakukan. Faqalu, mereka menjawab, sadaqa, betul kata anakmu. Atana bih, dia sudah datang kepada kami dengan jamuan ini. Faqala, maka Abu Bakar mengatakan, innaman tadartumuni, tiada lain kalian menunggu saya. Wallahi demi Allah, la at'amuhul laylah, saya tidak akan memakannya malam ini. Faqala al-akharun, maka berkata orang-orang yang lain, maksudnya para tamu tadi, wallahi demi Allah, la nat'amuhu, kami juga tidak akan mau makan, hatta tat'ama, sampai engkau memakan. Faqala, maka Abu Bakar menjawab, wailakum, celaka kalian, malakum, kenapa kalian, la taqbaluna anna, tidak menerima dari kami, kirakum, jamuan kalian. Hati ta'amak, datangkan, kemarikan makananmu. Faja'a bihi, lalu Abdurrahman datang dengan makanan tadi. Fawada'a yadahu, lalu Abu Bakar meletakkan telapak tangannya pada makanan. Faqala, lalu dia mengucapkan, Bismillah. Jadi sebelum makan, disunahkan membaca Bismillah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, hukum baca Bismillah adalah wajib sebelum makan. Kenapa? Karena kalau kita tidak baca bismillah, berarti kita kasih kesempatan setan untuk ikut makan. Padahal Allah mengatakan, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Kita berikan kesempatan setan makan, berarti tidak melakukan ayat tadi, fattakhiduhu aduwa. Nah, maka dari sisi itulah, sebagian ulama katakan hukum baca bismillah sebelum makan adalah wajib. Tapi mayoritas ulama katakan hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah berarti kalau ditinggalkan, tidak dosa, tapi ya tercela karena apa? Meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu dalil bahwa bismillah sebelum makan itu tidak pakai Ar-Rahmanir Rahim. Tapi memang ini masalah khilafiyah. Pendapat Imam Nawawi, kalau bismillah bagus, maka ditambah Ar-Rahmanir Rahim lebih bagus. Pendapat ulama yang lain, kalau Nabi baca bismillah, kita baca bismillah. Nabi baca bismillahirrahmanirrahim, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Satu dalil lagi bahwasanya untuk makan tidak pakai Ar-Rahmanir Rahim. Kana idza qurriba ilaihi ta'amun. Adalah Nabi kalau telah didekatkan kepada beliau makanan, qala, beliau ucapkan bismillah. Udah. Hadis riwayat Ahmad sahih.
Nah, makanya salah satu kiai Jawa Timur kalau melihat ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan, ditanya, kamu mau baca Quran apa mau makan? Makan Bismillah aja. Baca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masing-masing ada tempatnya, jangan diubah-ubah. Dan ini menurut saya lebih bagus pendapat ini daripada pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan al-ula yang pertama tadi, yaitu sumbah tidak makan, minas syaitan, dari setan, karena diucapkan ketika marah. Fa'akala, lalu dia pun makan, wa'akalu, dan mereka pun makan, hadis muttafaqun alaih. Qauluhu gunthar bi ghainin mu'jamatin madmumatin gu, thumma nunin sakinatin gun, thumma tha'in musallasatin fa, wa huwa, maknanya adalah al-ghabi, orang bodoh, al-jahil, orang yang tolol. Tapi saya nggak ngerti ya, gunthar ini lebih kasar atau lebih lembut daripada jahil, saya nggak tahu. Karena masalah seperti ini perlu kita mempelajari ilmu namanya al-furuq al-lughawiyah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang maknanya serupa, tapi ada perbedaan. Nah, itu dipelajari dalam ilmu al-furuq al-lughawiyah. Seumur-umur saya belum pernah belajar ilmu al-furuq al-lughawiyah, belum pernah. Kalau cuma bertanya pernah ya, ini bedanya apa dengan ini ya, dalam kajian. Tapi kalau mempelajari khusus ilmu itu belum pernah. Wa qawluhu, adapun perkataan fajadda'a ay syatama, mencela. Wal jad'u al qata', arti asalnya adalah memotong. Qawluhu yajidu alayya huwa bi kasril jim, ji ay yaghdab, marah. Hadis 1504, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad, sungguh-sungguh kana, adalah fi ma qablakum, pada orang-orang sebelum kalian, minal umami, dari umat-umat terdahulu, nasun, ada orang-orang muhaddatsun, yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyaku, maka jika ada fi ummati, pada umatku, ahadun, seseorang yang dikasih ilham, fa innahu Umar, maka sungguh dialah Sidi Umar. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Muslim dari riwayat Aisyah, dan dalam riwayat keduanya qala Ibnu Wahib, berkata Ibnu Wahab, ulama Mesir, muhaddatsun itu maksudnya adalah mulhamun, dikasih ilham. Setelah hadis pertama bicara tentang fadilah Abu Bakar bahwa dia termasuk wali-wali Allah, lalu hadis kedua bicara tentang Umar bahwa dia termasuk wali-wali Allah. Urutan seperti ini ada kesengajaannya saya yakin dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kenapa dimulai Abu Bakar dulu? Karena sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar. Sepakat ulama Ahlus Sunnah bahwasanya orang paling utama setelah Abu Bakar adalah Umar. Kenapa mereka sepakat? Karena para sahabat pun sepakat seperti itu. Kita lihat dalilnya ya, dalam Bukhari atau dalam Kutubus Sittah. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada hadis 3697 dari Ibnu Umar, dia mengatakan kunna, adalah kami siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Fi zamanin Nabi, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la na'dilu bi Abi Bakrin ahada, tidak membandingkan Abu Bakar dengan siapapun. Thumma Umar, kemudian Umar, thumma Uthman, kemudian Uthman, thumma natruk, kemudian kami biarkan ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi yang lain, maksudnya la nufadil bainahum, kami tidak melebihkan di antara mereka. Jadi tiga ini sudah sepakat para ulama, para sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Uthman. Maka ketika Sayyidina Umar mati, kan dia kumpulkan 6 orang itu kan, ashabus syura. Coba kalian 6 orang musyawarah, siapa yang paling pantas jadi khalifah? Akhirnya kesimpulannya bahwasanya semua sahabat tidak akan ada yang milih lebih daripada Sayyidina Uthman. Akhirnya Uthman yang terpilih, Sayyidina Ali tidak terpilih. Itu karena kesepakatan seluruh apa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu menunjukkan bahwa memang urutan ini sudah disepakati oleh para sahabat, maka itulah dalilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan orang-orang Syiah kan.
Orang-orang Syiah menganggap paling utama setelah Nabi adalah Sayyidina Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman itu bawahnya semuanya tuh. Nah, berarti mereka menyelisihi ijma' para sahabat. Sahabat sepakat Abu Bakar, kamu malah pilih Sayyidina Ali. Dari satu sisi ini saja sudah tampak kesesatan Syiah. Karena menyelisihi kesepakatan itu adalah apa? Sesuatu yang salah. Kalau sudah ada ijma' kesepakatan sahabat Nabi, tidak boleh kita pilih pendapat yang menyelisih mereka. Karena ijma' itu dijaga oleh Allah, pasti benarnya, tidak mungkin salah. Nah, maka di sini Imam Nawawi setelah menyebutkan Abu Bakar, kemudian di sini fadilahnya Umar. Nah, sayangnya hadis nomor 3 ini tidak bicara tentang fadilahnya Sayyidina Uthman, tapi malah bicara tentang fadilahnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk dari al-asyarah, apa? Al-mubasyarah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Fadilahnya Sayyidina Umar, kalau kita lihat hadis-hadis Nabi sangat banyak sekali, tapi saya tampilkan satu lagi saja fadilahnya Sayyidina Umar. Rasulullah SAW bersabda, innallaha ja'alal haqqa fi lisani Umar. Innallaha, sesungguhnya Allah, ja'alal haqqa, meletakkan kebenaran, ala lisani Umar, pada lidahnya Sidi Umar, wa qalbihi, dan juga hatinya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Salah satu bukti bahwa Allah letakkan kebenaran pada lidahnya Sayyidina Umar. Ketika Rasulullah menyolatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay, tokoh munafik, maka oleh Sidi Umar dipegang bajunya Nabi. Ya Rasulullah, kenapa disolatkan? Ini munafik nih. Maka Nabi mengatakan, Allah menyuruh saya memilih, wahai Umar, apakah saya memintakan ampunan atau saya tidak memintakan ampunan. Jadi dibebaskan oleh Allah. Nah, saya pilih menyolatkan, memintakan ampunan, karena dibebaskan oleh Allah. Tapi setelah itu turun ayat, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Munafik, jangan disolatkan. Nah, berarti sesuai dengan perkataan Sayyidina Umar. Ini orang-orang Syiah membaca kisah tersebut menganggap Sayyidina Umar itu kurang ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ahlu sunnah melihat cerita itu malah melihat fadilah Sayyidina Umar. Kok bisa begitu? Karena orang kalau melihat negatifnya pasti akan apa? Kesimpulannya negatif. Kalau kita melihat positifnya akan menjadi positif. Memang Sayyidina Umar seperti kurang ajar ya. Nabi mau sholat ditarik apa? Bajunya ini kurang ajar. Tetapi di akhir hadis, coba dibaca hadisnya dalam Bukhari. Sayyidina Umar mengatakan, setelah kejadian itu saya kalau teringat itu saya juga merasa heran. Saya dulu kok berani banget sama Nabi. Akhirnya dia memperbaiki diri. Jadi beramal soleh untuk menghapus kesalahan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini orang Syiah lemahnya dari dua sisi berarti. Pertama, tidak bisa melihat bahwasanya Allah letakkan kebenaran pada lidahnya Sayyidina Umar. Kedua, mereka enggak bisa melanjutkan cerita itu. Yang dibaca malah cerita awalnya. Cerita akhirnya di mana Sayyidina Umar merasa seperti menyesal, merasa heran terhadap dirinya sendiri, kenapa begitu berani sama Nabi, itu enggak mereka lanjutkan. Ini saya ngomong begini bukan mengada-ada, tapi karena saya barusan dapat kitab karya orang Syiah, saya baca, ternyata dia nulis seperti itu. Nah, maka saya anggap inilah kelemahan ulama-ulama Syiah. Enggak bisa melihat kisah dengan mata positif, tapi bisanya melihat dengan mata negatif. Ya hasilnya pasti negatif. Coba dipahami dengan positif, pasti akan terjadi positif. Siapa kita, siapa Umar. Kenapa engkau menilai negatif terhadap Sayyidina Umar? Bukan sesuatu yang baik sama sekali. Wallahu a'lam bishawab, ini yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Betul dari Allah, kalaupun ada salahnya. Fa'astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan, dipersilahkan. Nah, betul. Gimana? Kakinya patah setelah diturunkan, setelah dibeli. Nah, berarti pembahasannya adalah apakah aib
atau cacat pada hewan kurban yang muncul setelah hewannya dibeli, apakah dimaafkan ataukah tidak? Jawabannya dimaafkan, dan itu sudah ada dalam kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama-ulama kita. Kita lihat ya, dalam buku saya yang berjudul Fiqhul Adhahi Min Al-Usul As-Sittah, Fiqih Kurban Idul Adha dari kitab Usul As-Sittah. Sebentar, kita lihat dulu hadis di sini. Ini dokumen ya. Ini ajalah. Ini Fiqhul Adhahi Min Al-Usul As-Sittah. Kata kuncinya adalah al-aib mungkin ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh seorang sahabat Nabi bahwa ada hewan yang cacat gara-gara dimakan oleh serigala pada malam hari. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahi biha," silakan engkau berkorban dengan hewan tersebut, karena munculnya cacat adalah setelah apa? Diniatkan sebagai hewan kurban. Banyak sekali ya kalau dicari dengan ini ya. Dhahi bihi atau dhahi biha. Oh, enggak ada ya. Tayyib. Saya enggak ngerti kata kuncinya, lupa saya. Tapi ada dalam Sunan Ibnu Majah saya ingat saya. Atau kita lihat saja ini Ibnu Majah ada enggak? Ah, ini nih. Man ishtara udhiyatan sahihah, orang yang membeli kurban yang sehat yang tidak cacat, fa asabaha indahu syai', lalu tertimpa sesuatu yaitu cacat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan, kami beli kambing gibas, fa asaba adz-dzibu min al-yatih. Al-yatih itu apa? Al-yatih itu pantatnya. Al-yatun pantat. Kalau saya dulu katakan ekor salah ya. Ternyata apa? Pantat. Jadi bukan ekornya yang dimakan, tapi pantatnya yang dimakan. Au udhunih atau telinganya. Nah, jadi apa, rawinya ragu-ragu apakah mengatakan pantat ataukah telinga. Maka kami berkata, bertanya kepada Nabi, fa amarna an nudhhiya bih, kami disuruh untuk berkorban dengannya. Meskipun saya jujur ya, sanadnya ada Jabir Al-Ju'fi, tetapi dia dhaif, tetapi hadis inilah satu-satunya hadis dalam bab ini sehingga oleh para ulama fikih dipakai. Dan itu salah satu maslak para ulama fikih, kapan memakai hadis dhaif. Maslaknya bagaimana? Ketika dalam satu bab tidak ada satupun hadis kecuali hadis dhaif itu. Nah, maka seringkali mereka apa? Pakai. Apalagi maknanya dikuatkan oleh makna umum dari dalil-dalil yang lain. Allah memaafkan apa yang tidak disengaja. Nah, itu kan dalil umum yang sahih kan. Nah, sepertinya kan tidak disengaja kan. Kita pas beli apakah sengaja cari yang cacat? Tidak. Kita beli masih utuh. Nah, begitu sampai ke rumah ternyata cacat jatuh tadi. Gak ada masalah, dimaafkan. Ini maslak para ulama kita perlu paham ya. Jadi tidak serta-merta ini dhaif gak dipakai, gak begitu. Okay. Ada beberapa pengecualian-pengecualian. Jadi likul di kaidah mustatsnayat. Setiap kaidah ada pengecualiannya. Ada lagi? Nah. Apakah kita memeringkan kepala ketika tahiyat akhir? Perlu? Memeringkan kepala ketika tahiyat akhir? Ya sebenarnya enggak ada hadisnya ketika Nabi tahiyat akhir miring kepalanya. Tapi kalau miring sendiri kan enggak masalah insya Allah ya. Kalau disengaja memiring-miringkan, nah itu yang apa? Bid'ah. Habisnya antum miring atau lurus? Lurus. Miring mungkin ngantuk. Kalau enggak sengaja enggak apa-apa. Yang disengaja itu jadi bid'ah. Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, berjumpa kembali dengan saya Yusuf Rahmatullah pada hari ini Kamis 22 Juni 2023 dalam agenda update laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kami sampaikan pada kesempatan yang lalu bahwa pada hari-hari ini kami melanjutkan pembangunan lantai 2 gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Dan sebagaimana yang kita saksikan, alhamdulillah rabbil alamin, pada saat ini pembangunan lantai 2 gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini sudah memasuki tahap pemasangan keramik untuk lantai maupun untuk dinding. Dan alhamdulillah rabbil alamin, pada hari ini pemasangan keramik untuk lantai maupun dinding sudah 90% terselesaikan, dan ini mulai dilakukan finishing untuk bangunan lantai 2 gedung C ini. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh pihak yang selama ini telah berkenan untuk turut andil membantu program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami sampaikan pula bahwa selain program melanjutkan pembangunan lantai 2 gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini, pada hari-hari ini kami juga mulai mempersiapkan pembangunan ruangan untuk dapur dan juga untuk pelebaran musola, tempat sholat santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, untuk program pembangunan ruangan dapur dan juga untuk perluasan musalla sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini sudah dimulai, yaitu pembangunan pondasi, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada hari-hari yang akan datang. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, oleh karena itu kami sampaikan bahwa kesempatan untuk amal soleh, kesempatan untuk turut andil sedekah jariah untuk keberlangsungan program-program pembangunan di Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini masih tetap kami buka selebar-lebarnya. Kami persilahkan bagi yang sudah turut andil dan hendak turut andil kembali, maupun bagi yang belum turut andil, mari kita ambil kesempatan ini. Mudah-mudahan seberapapun dan apapun yang kita perbantukan untuk kepentingan kebaikan ini, semuanya kelak akan menjadikan kebaikan untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kiranya sekian dan demikian laporan yang kami sampaikan berkenaan dengan perkembangan program pembangunan di Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan laporan singkat ini. Insyaallah kita akan berjumpa pada kesempatan yang lain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.